Halo teman-teman, selamat datang di BLK Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah tutorial tentang cara menjumper aki eskavator. Eskavator ini tidak bisa menyala saat dilakukan start berulang kali. Selanjutnya, kami melakukan pengukuran tegangan baterai dengan digital multimeter. Tegangan baterai menunjukkan nilai di bawah standar, yaitu di bawah 12 volt. Pada kesempatan ini, eskavator PC210 datang menolong PC130F dengan melakukan proses jumper. Eskavator ini memiliki kapasitas aki lebih besar dari eskavator yang akan ditolong. Berikut adalah cara menjumper aki eskavator yang baik dan benar. Pertama, pastikan tegangan baterai eskavator penolong lebih besar dari 12,4 volt. Pasang kabel jumper di terminal positif aki eskavator penolong. Untuk terminal baterai positif ini akan kita hubungkan pada kutub positif pada eskavator yang akan ditolong. Pasang kabel jumper di terminal negatif aki eskavator penolong. Pasangkan kabel yang sama di terminal negatif aki eskavator yang ditolong. Nyalakan eskavator penolong. Hal ini untuk memastikan eskavator penolong agar tidak drop waktu menolong. Selanjutnya, nyalakan eskavator yang akan ditolong. Sangat mudah sekali kan? Untuk melepas kabel jumpernya, kita mulai dari kabel negatif eskavator yang ditolong. Lepaskan juga kabel negatif pada eskavator penolong. Selanjutnya, lepaskan kabel positif eskavator yang ditolong. Lepaskan juga kabel positif eskavator penolong. Terima kasih telah menonton tutorial ini. Semoga bermanfaat. Mau kerja, BLK aja.